Mirsa dipicu karena cemburu buta bersama seorang pria, dua perempuan di Sekayu, Musi Banyuasin terlibat keributan yang berujung seorang perempuan melaporkan kejadian ini ke polisi. Nah, Aju, 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 Aju. Inilah video perkelahian dua orang perempuan yang direkam oleh warga dan viral di media sosial. Dua perempuan warga Sekayu ini terlibat perkelahian karena cemburu, di mana mantan suami dari seorang perempuan yang berkelahi masih menghubunginya melalui telepon, sehingga membuat perempuan lainnya emosi dan mendatangi tempat tinggal musuhnya, hingga terjadilah perkelahian. Dengan kejadian tersebut, satu perempuan membuat laporan polisi di Polres Musi Banyuasin. Aku udah duduk depan, yang langsung mau dong, langsung ngeroyok. Siapa itu yang ngebuk-ngebuk? Selanjutnya, dengan laporan yang telah diterima ini, Polres Musi Banyuasin khususnya unit PPA Satreskrim akan memanggil dua perempuan yang terlibat keributan untuk dimintai keterangan. Motifnya, pelaku datang ke kontrakan pelapor, kemudian melakukan katakanlah pengeroyokan. Salah satu di antara pelaku itu menggunakan helm. Kemudian selebihnya ada yang mencakar, narik rambut korban. Korban sendiri mengalami luka apa juga? Ya, kalau kami lihat, nanti kita buktikan melalui hasil visum ya. Kami melihat ada luka cakar di bagian muka, dekat kelopak mata ini juga ada di bagian dada. Ada luka barat-barat kena cakar. Kejadian keributan dua orang perempuan yang viral di media sosial ini membuat warga Sekayu heboh.